kedoan. Terus teh datang dari sana. Pengen makan apa kata pengen ikan ya. Udah tadi sama orang lain. Ada yang keluar cepet pe. Ada yang keluar. Apa? Ada yang keluar. Hai guys, Anda sedang di Tasikmalaya. Tak lengkap rasanya kalau tidak mampir ke rumah makan khas Sunda Saung Rangon. Yuk kita lihat ada apa sih di rumah makan ini. Oke. Adik, gajah gimana suaranya? Wow. Lihat tuh lalainya. Kok ana itu sih? Berada di Saung Rangon, Kota Tasikmalaya. Di mana alamnya begitu. Tempatnya adem, adem. Saung-saungnya banyak. Tempat permainan anak, juga kebun binatang mini. Tempat makannya banyak, guys. Saungnya banyak. Luar biasa. Hai guys, sekarang kita berada di rumah makan Saung Rangon untuk makan siang. Ini tempatnya. Untuk menghilangkan penat, di sini terdapat juga terapi ikan yang manfaatnya antara lain untuk kesehatan.
Video. Boleh. Tuh lihat monyet. Wah, hebat. Sok. Bagi Anda yang membawa anak-anak, jangan khawatir karena di sini disediakan permainan anak, di antaranya ayunan, flying fox, panjat tebing anak, perahu dayung, dan lain-lain. Pegang. Oh, 2, 3. Di 0,5 teh. 0,5 teh. Videonya 0,5. Mohon. Kok naik deh, bisa enggak? Kok naik? Tadi dulu. Di sini juga terdapat hewan peliharaan yang terdiri dari ayam, berbagai jenis burung, kura-kura, marmut, perak, iguana, juga peliharaan seperti Thank you.
Kok pegangan? Kok pegang? Orang yang naon Pak aya di desa ulat. Tilu. Ya gal teu galaknya. Sieun. Masalah kita takut. Tangannya gini, tangannya. Kok pegang itu, pegang. Mama tuh kayak tadi. Mama aku. Kalau yang ini mana? Kelasnya ya. Ini mah bukan tadi, sama aja bajunya. Lalu tadi di sini. Oh, yang ini mah udah besar. Udah dibeli. Hai. Hai. Bumbunya teh dipisah.
kurang di estetikin bumbu nanti kan dipisah ya. Setelah mengelilingi kawasan Saungrangon, saatnya kita menikmati makanan. Ayo guys, catatan mereka dulu nanti dibanyukin bumbu nih banjur apa nih pakai pakai sendalnya. Bagi Anda penggemar kopi, di sini juga disediakan kopi khas Saungrangon. Demikian tayangan kami. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.